Ini mau buat daftar Prayogani. Keren. Oke, buat teman-teman, buat Kak Putri sama Kak Putri. Kembali Kak Putri. Ya, iya, terus Kak Aisyah. Nah, ini wah ini guys itu bikin lagu single sendiri ya. Iya betul. Keren. Judulnya Happiness. Happiness. Happiness apa? Bahagia ya. Kebahagiaan. Pinter banget sih. Apa banget ya Kak Aisyah? Nah, buat kalian ya dukung terus ya dua-duanya. Iya. Dukung. Nonton di YouTube channel The Hakims. Nonton di The Hakims channel. The Hakims channel. Oke, okay, yeah. Jangan lupa nonton ya. Ayo. Makasih Farah. Oke, okay, semangat. Hai, kita kemana nih guys? Hari kedua nih. Saya mau ke radio, ke Gen FM. Tapi ada kabar baru apa nih Om? Oh ini dia. Apa nih Om? Ya. Alhamdulillah rilisan terbaru Happiness masuk ke playlist Snackdown. Wow. Semangat. Snackdown. Apa Happiness? Yeay. Yeay. Asik. Bilang sama A nanti. Share lah Kak. Berarti Happiness keren dong langsung masuk naik daun. Iya dong. Aisyah semangat ya. Tuh kan. Oh, Mantap. All that I do is wait for you. I'm standing and I'm not breathing. Why can't you forget the reason you left? Nothing I do is enough. I've been holding my breath, but it's hard when I am running back to. Hi girls. Masuklah musik playlist lagi tiga. Cucu lah kita, alhamdulillah. Putri. Hai ya. Jadi ada tiga playlistnya udah. Alhamdulillah. Halo pagi Mas Irfan. Pagi. Mbak Putri, Mbak Syah. Ini kita mau briefing sedikit. Jadi kita nanti ada tiga cut. Ini Mas ini aja Mas. Pendek, jadi nanti ada kita tiga apa? Tiga cut. Kalau di TV itu kayak tiga segmen. Oke. Jadi satu segmen itu paling ya satu cut itu paling kita ngobrol tiga menit. Okay. Jadi ngebahas tentang lagu. Bagi Happiness ini terus okay. Nanti mungkin kita nyanyiin sedikit nih part refnya atau mungkin song first song sama refnya. Terakhir kita ngebahas tentang update lagu dalam waktu dekat mau ada project apa okay. Terus nanti mungkin ada konser atau segala macam project yang akan di kita go internasional ya. Mas Irfan, jadi terakhir nanti kita pengen ngajak Mas Irfan itu buat siaran di luarnya. Jadi ada nama item kita tuh siraman, siaran di mana-mana. Jadi pengen banget siaran di tempatnya Mas Irfan. Kalau misalkan kita atur schedule-nya cocok, kita bakalan berangkat ke sini. Terima kasih Mas Irfan ya. Penyiarnya siapa? Ada Mas Kemal. Kemal. Tesinyo sama Mas Dias. Oke. Siap. Bentar ya. Kemal Sinyo Dias. Oke, mulai roadshow radio. Asik roadshow, jalan-jalan. I'm falling behind you, now I'm losing my mind. I'm bending into the moon,
mulai. Gen 98.7 FM, semangat pagi, Kemal dia Señorita. Yes, di Gen On Talk kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Ini artis muda berbakat, yes. Ya. Siapa yang gak kenal sih? Bapaknya aja warawiri di TV tiap hari. Tiga-tiganya artis muda berbakat nih. Yang satu enggak dong. Gak bikin lu ngomongin gue loh. Yang satu lagi bekas artis muda. Karena kamu udah gak muda lagi. Jiwanya masih muda. Pasti dong. Di TikTok aja kagak tidur. Bukan lagi. Kayaknya gue curiga tidurnya kayak kalau ngegantung doang nih. Aisyah Ki. Nana Putri Ariani, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Kak Putri, nyapa gitu aja suaranya enak banget ya. Iya, makanya Gen 98.7 FM. Halo. Jangan bagus-bagus, nanti gue ikut nang nih. Kenapa sinyal? Aduh. Ini ancaman nih, ancaman ya. Pagi ini datang ke sini pengen ngomongin tentang single terbaru dari Aisyah barengan sama Putri ya. Yang gue udah dengerin tadi, wow, in English, it's just like your previous. Intinya, jangan bagus-bagus dong. Gak apa-apa, aku pesumo bukan penyanyi. Aisyah Kim waktu itu juga udah bikin Deadlight, keren banget. English sekarang also? Bikin lagi barengan sama Putri Ariani. Mr. Sorry Daddy. Yes. Why is it in English, I'm Daddy? I'm the dad of Aisha. Aisha. Yes. Yes. This is your first daughter, right? Oh yes, first daughter. Ini gimana sang anak bertemu dengan Putri Ani, kenapa yang single ini diduetkan gitu? Jadi idenya ini gimana? Tuh seperti kecelakaan gak sengaja ya. Jadi itu syuting bareng Putri. Terus Putri main ke rumah gue gitu, terus ketemu Aisyah, terus kan di rumah ada piano kan, kita keluarga musisi ya. Ini banget. Lagi. Pas ada piano langsung bilang, "Put piano." Bayi lain. Ada yang lebih muda enggak? Gitu, okay, ya. Jadi pas terus, lagi itu, kan Aisyah tuh emang dia tuh hobi menciptakan lagu. Sekarang udah berapa lagu? Udah berapa lagu sih? Kalau di HP aku udah. Sih ada ketan sih. Kitanya. Ada berapa aja? Tahu ada gila-gila aja. Udah berapa lagu sekarang? Di HP aku tuh udah ada 30. Wow. 30 lagu yang udah dirilis. Yang dirilis baru 2. Baru 2. Pertama yang ini. Baru berupa lirik apa udah ada aransemen-aransemen tipis-tipis? Belum, baru lirik sama nadanya. Ih, ini turunan dari siapa? Kalau iya, bapaknya kan cuma hosting doang, banyak kan nih. Tanjakan itu turunan dari siapa? Jadi nah dia tuh kan udah banyak lagu, ada 30 lagu. Jadi dia tuh suka, ya ini bagus nggak, ini bagus nggak. Kalau bagus kita produksi gitu istilahnya. Okay, okay. Tapi semuanya tuh bahasa Inggris, gue bilang. Nah, itu pakai bahasa Indonesia dong. Tapi nggak bisa dia. Sekolah juga kan Inggris kali ya. Yes. Teman-teman juga in English. Jadi nah akhirnya pas Putri datang, kan main piano. Aisyah tuh nggak bisa alat musik sebetulnya. Oh, sama sekali nggak ada instrumen sama sekali. Lagi tuh cuma pakai HP direkam sampai terus. Nah udah kita akhirnya Putri main piano. Put cuma dengerin lagu Aisyah. Put bisa nggak kamu bantu di Indonesiakan? Gitu. Karena kan kalau bikin lagu itu harus ram gitu kan, an in. Iya, ya, ya. Maksudnya. Terus, nah akhirnya Put cuma dengerin aja di Indonesiakan. Saat itu juga akhirnya coba kamu ini Inggris, aku kan seksi atur ya. Kamu Inggris ke Indonesia, ke Indonesia. Switching. Iya. Gitu ya. Yang bikin chord untuk pianonya aku yang cariin. Jadi ada kerja sama langsung ya. Gini, Irfan, kenapa harus sama Putri? Kenapa enggak ke Wall Street aja untuk switch gitu? Atau siapa? Italia. Kita bisa loh. Kan ada musisi. Oh, musisi. Karena kebetulan waktu itu aja. Kebetulan karena gue wawancara Putri kan, Putri itu juara satu Indonesia's Got Talent. Iya, 14 ya. Iya, betul. Sudah gitu dia juga menciptakan lagu, udah gitu juga akhirnya udah pas ngobrol sama itu langsung klik, akhirnya Syah suka gak? Aku suka gitu akhirnya yaudah, jadiin aja udah. Kalau Syah gimana caranya, kan tadi ya belum menguasai alat musik, tapi nada-nada nemu itu dari mana tuh biasanya Syah? Aku sendiri juga bertanya-tanya. Itu talenta yang bertanya. Ini bertanya-tanya. Terus? Jadi kayak iya bisa dapat nada aku gitu. Aku ngarang-ngarang doang. Kalau bisa ada misal di kepala muncul nada nih, aku rekam nih melodinya doang. Ngirin liriknya apaan ya, terus aku lanjutin. Itu kalau enggak salah Melly Guslo kan juga begitu. Iya. Melly Guslo tidak bisa yang ngelakuinnya langsung Andy Hood. Anton. Oh iya, Andi lagi ulang tahun ya. Andi terus nih. Ulang tahun. Andi. Kenapa Andi?
sebelum kita lanjut, kita kasih Sobat Gen untuk dengerin catchy-nya kayak apa, produksinya enaknya kayak apa, abis itu kita lanjut lagi ya. Abis ini kita lanjut ngobrol sama Aisyah sama Putri gimana proses rekaman dan lain-lainnya. Oke, Irfan Hakim boleh pulang ya. You doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be. Aisyah, happiness nih ceritanya tentang apa sih liriknya? Happiness itu tentang orang yang sedang mencari kebahagiaan. Aduh, belum nemu-nemu gitu ceritanya. Kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan dalam apa? Mungkin pacaran kah? Yeah. Atau mungkin passion kah? Atau apa-apa? Definisinya kan aja. Banyak ya. Dalam segi, aku menulis lagu ini yang beneran tentang kebahagiaan. Karena kebahagiaan kan bisa dalam bentuk banyak hal. Iya. Yeah. Jadi kayak netral aja gitu. Oke, okay. Selama ini gak dapat kebahagiaan dari kita. Kayak curhatan banget. Jadi relax ya, Sa? Relax banget. You gotta chase it, gotta believe it. You gotta go get it for yourself. Kamu jadi lebih enjoy mana? Nyanyi atau berkuda? Happiness-nya di mana? Iya. Happiness-nya di mana? Udah keluarin aja sekarang. Ayah enggak denger ya. Jujur aja. Jujur aja. Ya kebagian aku yang saat aku melakukan kedua hal itu. Oke. Aku suka pokoknya kegiatan apapun yang bikin aku happy, enggak enjoy gitu, enggak yang terpaksa gitu. Jadi nggak terganggu ya konsen kejurnas. Jadi dua-duanya aja mau jalan ya. Pokoknya selama kamu itu apa passion ya buat kamu kan. Kalau papa harapannya nyanyi aja ya, biar kudanya nggak mahal-mahal. Ya. Turn on my breath and I can't deny how I just heard it mean so bad. And they just heard it mean so bad. I'm trying to find a way out, but is there any way out? I'm tired and just wanna take a rest. They won't let me. Happiness, happiness, can't find your existence. Happiness, happiness, please don't leave me lifeless. Happiness, happiness, I want you to be here. Bahagia, bahagia, takkan cukup temui hadirnya. Bahagia, bahagia, jangan tinggalkan aku sendiri. Bahagia, bahagia, mau ada. Pas pecah suaranya kayak kita ya. Kayak kamu yang pecah gelas gitu kalau kita. Aisyah, kamu tuh suka R&B ya? R&B atau apa sih? Iya, influence-nya R&B. R&B ya? Karena gue suka kiblat musiknya kemana? Gue suka R&B, begitu gue liat nih R&B. Soul-nya iya, soul-nya dapet banget gitu loh. Suka dengerin siapa sih? Lagu-lagu kayak siapa? Dari luar, aku suka dengerin. Sebenarnya aku suka dengerin kayak Conan Gray, Dua Lipa. Aku Olivia Rodrigo suka. Kalau yang zaman sekarang, sebetulnya aku 80s sih. 80s! Yang mau Whitney Houston. Jadi gini, pas rekaman juga sama Opung kan di luar semuanya. Kamu jangan kayak Tante Whitney Houston dong. Jadi dari timing, dari pace-nya tuh Putri itu lebih ke 80-an, Aisyah yang kekinian dan 2000-an. Putri, tahu lagu-lagu tahun 80-an dari siapa? Siapa yang kasih? Dulu memang mama sama papa referensinya itu. Cuma memang dari Putri sendiri juga suka. Suka ya. Sampai ke Queen-Queen juga didengerin. Elvis Presley juga didengerin. Wow! Kamu tuh ngobrol tuh lucu jadinya. Nyablak ya. Kadang-kadang banget, jadi kalau pas rekaman tuh kurang. Jadi kan Aisyah penciptanya juga itu. Jadi mereka sering gini, Putri, penjiwanya bukan gitu. Pas saya gini, Syah kurang tinggi Syah. Wow. Kan
saling ngasih masukan juga ya. Jadi ini kolaborasi yang menarik sih. Menarik, perpaduan dari genre-nya juga enak banget. Genre-nya berseberangan. Iya, betul. Gue memberikan wadah mereka berdua berkarya udah. Yes. Kita juga berterima kasih banget sama A yang udah support kita secara. Ya iyalah. Kenapa jadinya begitu? Iya, lah, salah. Itu bergerak. Tidak stuck. Ya. Syuting radio kelar nih. Kemana lagi kita? Ke Paris. Wow.